satu-satu itu jangan serahkan. Sama. Tony, maju ke depan. Ya. Tony masih ingat itu lilin yang kedua itu apa? Memang maklumlah ini, memang itu sudah tua, itu rambutnya sudah mulai hilang. Boleh minta salah satu saudara untuk bantu itu, silakan. Lalu bagaimana? Itu kemarin itu yang kedua, lilin yang kedua itu mengungkapkan apa? Orang membagi sesama. Ya, lilin tetap terang. Itu umumnya, tetapi yang khususnya. Jadi contoh yang baik. Semua abstrak ya, abstrak itu. Kata-kata bagus, tetapi artinya apa sebenarnya? Kita memang gunakan kata-kata yang agak kok ada teman tetapi tidak berunding. Berunding dulu. Saya beri kesempatan kepada Putra untuk pilih orang. Dengarkan dari mulut Tony sendiri. Nah, Tony, saya beri kesempatan kepadamu untuk pasang lilin yang satu ini yang mengungkapkan bahwa kita yang sekarang berada di sini dalam ruangan ini, kita tidak mau memutlakan pendapat kita sendiri. Kita tidak mau memaksakan hendakmu sendiri. Kita tidak mau itu, ya sebutkan saja. Yang penting kita mau dengar. Kita mau dengarkan apa yang orang lain katakan. Ini jangan hanya di ruangan sekarang ini, melainkan kalau kita nanti pulang, kita lanjutin. Ya, kita tidak memutarkan pendapat kita sendiri, melainkan kita mau dengar. Dan itu sekali lagi saya mau katakan itu gosip itu memang yang tadi itu. Ini saya lihat itu di Karada juga. Ada orang yang tidak mau datang lagi karena terlalu banyak. Di sini tidak ada gunanya kita bicara kejelekan orang lain, malahan kita itu menindas dan menindas orang yang butuhkan rangkulan, sebenarnya butuhkan rangkulan. Nah, demikian pula kalau kita main kuasa, kita memaksakan kehendak kita sendiri, nanti itu kita akan lihat bahwa kegiatan kita akan mati, tidak akan berhasil. Carilah terang. Baik, sekarang ini mari kita lihat sebentar sesuatu yang